diatret ya, dia bunyi krek seperti ini. Kita tes. Enggak nih, ini ketar ya. Ini untuk handle-nya dia sangat ketar seperti ini. Kita lepas untuk bracket-nya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini kita punya kendala, keluhan-keluhan dengan kendala untuk oper gigi atret ya, dia bunyi krek seperti ini. Oke, ini kita tes ya, untuk keluhan super pada waktu mau masuk gigi atret atau gigi setengah, dia bunyi atau getar ya, untuk di handle ini terasa getar seperti itu. Ini kita tes. Enggak nih, ini getar ya. Ini untuk handle-nya dia sangat getar seperti ini. Jadi kalaupun ini kita paksa, otomatis dia bunyi. Nah ini getar ya untuk handle-nya, handle giginya. Coba kita tes untuk gigi setengahnya apa ya. Sama ya, ini untuk gigi setengahnya juga getar. Ini seperti itu. Kita cek dulu untuk setelan koplingnya yang di bawah sama yang di atas. Pastikan pas mas bro ya, jangan terlalu rendah. Kalau terlalu rendah otomatis gigi pasang dia sudah masuknya. Tapi jika untuk setelan kopling aman, untuk pastikan untuk seal kopling juga aman, waktu di atas maupun bawah juga aman, tidak ada yang bocor seperti itu. Jadi ini kita oper gigi mundur ya. Nah ini getar seperti itu. Oke, ini kita cek dulu untuk seal koplingnya sama setelannya mas bro ya, pastikan aman semua. Oke mas bro ya, jadi untuk seal koplingnya sudah aman, setelan kopling juga aman, tidak terlalu tinggi ya, jadi sudah ada sebalennya sekitar 5 derajat atau 5 mili. Jadi untuk permasalahannya ada di sini ya, jadi pastikan untuk setelan kopling aman sama seal kopling aman, kita masih bunyi krek seperti itu. Ini kita cek untuk bagian sini, ini untuk bagian puas ya, untuk yang di power seatnya kita cek sini ya. Nah ini kocak mas bro ya, ini seharusnya dia tidak boleh kocak. Jadi untuk bagian menekannya biar lebih maksimal, ini untuk bagian tali gigi ya seperti itu. Oke, ini kita buka dulu untuk bolt 14 sama penguncinya, ini kita lepas, kita lihat untuk bagian busnya ya atau busernya di sini. Kalau kotak seperti ini otomatis untuk busernya juga habis kayaknya mas bro ya. Kalau habis nanti kita ganti sama yang baru supaya untuk penekanannya biar lebih maksimal seperti itu. Oke, ini kita lepas dulu mas bro ya. Bro ya, ini sudah kita lepas untuk bagian murnya ya. Untuk bagian pengancing di sini sudah kita lepas. Jadi ini untuk bosnya juga sudah rusak, tapi masih tersisa ya. Ini untuk bagian bosnya. Jadi untuk bagian atas sudah lepas. Ini kita lepas untuk bracketnya. Kita lepas ya. Oke, jadi ini kita lihat untuk bagian sini. Ini untuk yang di power strip-nya, dia busuknya sudah habis. Seperti itu. Jadi pada waktu kita mau oper gigi mundur ya, jadi pada waktu kita oper gigi mundur posisinya dia ke sini ya, dia ke sini, dia keluar. Jadi pada waktu ini sudah habis, pada waktu kita oper gigi mundur karena ini sudah habis, jadi untuk bagian menekan power strip dia kurang maksimal. Makanya pada waktu oper gigi mundur dia bunyi krek. Gigi mundur sama gigi setengah bro ya. Ini bisa kita ganti pakai selang. Seperti itu. Bisa kita ganti sama pakai bosnya yang aslinya. Berhubung di sini baru ganti bos pasangan mas bro ya untuk handle gigi, jadi masih ada sisa satu untuk bagian bos ini. Jadi ini kita pakai untuk yang aslinya. Jadi seumpamanya tidak ada atau bagian bos ini tidak ada mas bro ya, kita bisa gantikan pakai selang, selang air seperti itu. Oke, ini kita ambil dulu mas bro ya untuk bosnya. Oke. Oke, jadi ini untuk bosnya, jadi busengnya seperti ini ya. Jadi kalau kita mau beli, ini harus satu set sama buseng yang di handle gigi. Jadi kalau kita beli bosnya ada satu set, bagi yang di power seat-nya ada sama yang di depan seperti itu. Jadi berhubung ini ada, jadi ini kita pakai untuk buseng ini ya. Seumpamanya ini tidak ada, berdasarkan semuanya bisa kita ganti pakai selang. Oke, ini kita pasang seperti ini ya. Nah, kita pasang seperti ini. Kita kasih grease supaya untuk busengnya nyawet. Oke, ini kita kasih grease yang dulu ya ke bagian sini supaya dia lebih awet. Nah. Oke, kita kasih seperti ini. Sudah benar-benar cukup mas bro ya. Jadi tujuannya kita kasih grease seperti ini biar lebih awet untuk busengnya. Oke, kita pasang untuk bracketnya. Oke mas bro ya, ini sudah kita pasang atau kita akan cari untuk umurnya. Lanjut kita tes untuk gigi pasangannya mas bro ya. Oke, ini kita tes dulu untuk gigi pasangannya.
Oke Mas Bro ya, ini kita tes untuk gigi pasangnya, gigi mundurnya ya. Jadi tadi itu pada waktu kita masukkan gigi mundur dia getar seperti itu. Oke, ini kita tes untuk gigi mundurnya ya. Nah, untuk gigi mundur dia sudah enak masuknya Mas Bro ya. Jadi ini untuk gigi mundurnya, kalau yang ke belakang ini untuk gigi setengahnya. Saya cek dulu untuk gigi kelincinya Mas Bro ya. Nah, ini 5-6-nya. Ini untuk 7-8-nya Mas Bro ya. Sudah enak seperti itu. Jadi untuk penyebab mobil ini yang pada waktu kita oper gigi mundur sama gigi setengah dia getar ya. Seperti itu punya crack seperti itu. Penyebabnya yaitu untuk bosnya yang di belakang, yang di bracket untuk power shift-nya dia sudah hilang. Jadi kita pasang untuk yang bawaan atau yang orinya Mas Bro ya. Seumpamanya tidak ada, untuk bushingnya kita bisa gantikan sama untuk selang Mas Bro ya, selang air seperti itu. Jadi dia kocak. Jadi pada waktu kita mau menekan atau masukkan gigi mundur untuk mendorong tuas power shift-nya dia kurang keluar ya. Jadi untuk gigi sekarang pada waktu kita oper gigi mundur dia getar atau punya crack seperti itu. Oke, semoga bermanfaat untuk rekan semuanya. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.